Pemirsa masih di Idea Second Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021-391-5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendry Setiadi dan Anda mungkin bisa menyiapkan gadget Anda untuk mengefisiensikan waktu dan bisa mengambil gambar saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. 4 saham yang direkomendasikan ada ICBP, BMRI, Unilever, kemudian juga ada PBNI. Unilever tadi juga sempat kita ulas, supportnya 6.900, resistennya di 8.000, ICBP 8.800, resistennya di 9.575. Sementara untuk perbankan BCAP, BMRI 6.225, resistennya di 7.450. Sementara PBNI juga direkomendasikan, supportnya di 5.450, resistennya di 6.575. Semuanya direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Pak David. Ya, kita akan coba jawab pertanyaan Pak Giantoro yang ada di Bandung. Terima kasih Pak Giantoro sudah sabar menunggu ini. Ada kepik Pak Hendry, ambil posisi di 172. Kalau kita flashback ini dalam beberapa perdagangan terakhir, kepik sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Meskipun di sepanjang hari ini tadi sempat mengalami koreksi. Pak Giantoro di 172, posisi saat ini di 199, menguat di 8,15%. Masih profit ini, analisis dan rekomendasi Anda untuk kepik Pak Hendry. Ya, thank you Pak David, Pak Giantoro juga untuk partisipasinya. Jadi kalau untuk pick ya, MNC LAN, hari ini kan naiknya boleh bilang cukup signifikan ya, over 8% ya, 8,15%. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, karena ini saham sangat volatile ya. Yeah. Biasanya rata-rata perharinya itu kan bergerak sekitar 3-5 rupiah, dan hari ini mendadak itu bergerak dua kali lipatnya ya, 16 rupiah. Ya, jadi saran saya kembali lagi Pak Giantoro untuk trading plan-nya. Kalau misalkan untuk jangka panjang ya, ini secara fundamental pun baik ya, karena dilihat dari project-nya ya, banyak ya ongoing project. Nah, tapi kalau misalkan untuk short term, ya bisa untuk di secure ya, untuk profit-nya ya, mungkin dipasang untuk apa, yang namanya apa, trailing ya, trailing stop dan sebagainya itu. Itu saran saya untuk Pak Giantoro. Trailing stop di level berapa dengan posisi penutupan hari ini Pak Hendry? Ya, hari ini tutup di 199 ya, bisa di level 140 ya, 140 okay. Untuk kepik ya, bisa jadi itu sebagai supportnya Pak David. Ya, tadi juga sempat menyentuh ke level tertinggi di 234 ya, di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian lebih cenderung koreksi. Mungkin beberapa investor juga sudah profit taking dan jelang penutupan ini berusaha untuk masuk kembali kepada kepik ini. Kemudian ada Aisa di 310 Pak Hendry, analisis Anda? Ya, untuk Aisyah ya. Untuk Aisyah apabila sudah masuk posisi, ya perhatikan untuk level supportnya yaitu di 238 ya, 238. Nah, kemudian dengan rata-rata pergerakan Aisyah per hari itu sekitar 30 rupiah, ya bisa juga diperhatikan untuk level resistance yang terdekat itu di 348 kalau untuk Aisyah. Baik. Sementara Pak Giantoro di 310, Anda rekomendasikan hold saja? Yes, masih layak untuk baik. Call kalau untuk Aisa, ya. So. Oke, okay, kembali kita ke WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. WSBP sudah beli di 300, support dan resistennya Pak Hendry? Baik, ya Pak Anggiat ya. Terima kasih partisipasinya. Untuk WSBP, apabila sudah masuk posisi, perhatikan level support itu di 234. Ya, 234 level supportnya. Kemudian dengan rata-rata pergerakan WSBP itu per hari sekitar 15 rupiah, bisa perhatikan untuk resisten terdekatnya itu di 324 untuk WSBP. Baik, 324 sudah ambil posisi di 300, rekomendasinya juga hold, Pak Hendry? Ya, rekomendasinya masih layak untuk hold, ya betul. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa Nanda dari Tangerang ini, lagi-lagi untuk Breeze, tadi pun juga sudah sempat kita bahas, tapi kita review singkat saja Pak Hendry, kali ini sudah ambil posisi di 2370, ini profitnya juga sudah cukup lumayan sebenarnya Pak, disarankan averaging up tidak? Kalau disarankan di level berapa Pak Hendry? Ya, kalau untuk Breeze apabila sudah masuk posisi, ya lebih baik di hold ya, jangan cepat-cepat ambil profit taking dulu ya, karena ini masih potensi
terus melaju ya, itu bisa diperhatikan untuk level supportnya ya, sudah ketinggalan cukup jauh ya, itu aman di level 2270 yeah. Ya 2270 sekali lagi, kemudian kalau untuk level resistennya di level 3800 kalau untuk bis. Disarankan untuk averaging apa tidak? Sementara hold dulu, dilihat nanti okay. Besok apabila market kembali bergairah ya boleh Averaging up ya. Yeah. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Leli yang ada di Jakarta. SSMS sudah ambil posisi di 1180. Saham-saham berbasis CPO, Pak Henry, analisis Anda. Oke, baik. Kalau untuk SSMS ini lebih ke ranging pergerakannya ya. Kalau sudah masuk posisi, itu perhatikan level supportnya itu di 885 ya, sekali lagi 885 ya. Kemudian kalau untuk resisten yang terdekat itu ada di level 12.215 ya untuk SSMS. 12.215. Iya, ya, betul. Sudah ambil posisi di 1.100-an, hari ini koreksi di 1.045, di hold saja? Ya, masih lagi okay. Di hold. Betul. Baik, ya. Selanjutnya kita ke Lampung, kita akan coba sapa ada Bapak Anto. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Astra Internasional di 5925. Nah, ini juga buy sentiment tampaknya Pak, terkait dengan PPNBM kemarin sempat naik signifikan dalam dua hari perdagangan terakhir, kembali mengalami koreksi. Dan asing di pasar domestik tampaknya terus menjual dari Astra Internasional, Pak Henry. Ya, kalau untuk Astra Internasional ya memang ini ada potensi ya, dia bergerak dari ranging itu ke downtrend ya, tapi jangan panic selling ya. Yeah. Lebih baik di hold, dilihat besok bagaimana pergerakannya ya. Disarankan untuk hold dengan perhatikan level supportnya itu ada di level 5650 ya, 5650. Kemudian dengan rata-rata pergerakan ASI itu bergerak hari itu sekitar 100 rupiah. Ya itu bisa di set ya, target terdekat atau resistennya itu di 6450 untuk ASI. Oke, 6450. Iya, 6450. Ya, masih cukup lebar range yang akan dikejar oleh Astra Internasional dan direkomendasikan di hold saja untuk Pak Anto yang ada di Lampung ini. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Ronaldo Turnip dari Rimbo Bucang Jambi, Pak Henry. Mohon analisis untuk Waskita, sudah ambil posisi di 1625, Pak Henry. Oke, dari Jambi ya. Yeah. Terima kasih partisipasinya untuk Waskita. Misalnya sudah ambil posisi, itu masih like di hold ya. Ini bergerak lebih ke ranging. Perhatikan level supportnya itu di 1320. Ya, sekali lagi 1320. Kemudian dengan rata-rata WSKT ini per hari bergerak sekitar 160 rupiah. Itu bisa dijaga untuk level resisten terdekatnya itu di 1685 untuk WSKT. Baik, 1685. Hari ini ya, koreksi cukup dalam, Pak Henry, 5,61%. Direkomendasikan untuk tambah beli tidak, Pak? Kalau untuk WSKT, dilihat besok, Pak Lepi. Ya. Kalau misalkan okay. Dia bisa dibuka ya, di atas closing hari ini, 1515, boleh tambah posisi. Ya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Riazi dari Tangerang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon analisisnya untuk GMFI, belum ambil posisi. Anda rekomendasikan untuk masuk ke dalam GMFI, Pak Henry? Oke, baik Pak Levit. Kalau untuk GMFI ini apabila belum masuk posisi, ya lebih baik hold dulu ya. Dilihat besok apabila dibuka ya di atas closing hari ini. Ya boleh buy at any price dengan memperhatikan level supportnya yaitu di 95 ya, di 95 rupiah untuk level supportnya. Kemudian dengan rata pergerakan GMF ini nggak terlalu besar ya, sekitar 7 rupiah per hari. Level resistennya itu ada di 146 untuk GMF. Dari profil risiko Pak Henry, volatilitas yang ada, likuiditas untuk GMF? Likuiditas cukup baik ya, walaupun dia pergerakan hari itu nggak terlalu besar ya, yeah. Ya antara 7 maksimal 10 rupiah ya, untuk trading jangka menengah ya, itu GMF itu saya rasa itu lebih baik ya. Baik, ada Riazi dari Tangerang dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali Pak Henry, masih ada satu segmen, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.